Kita lihat ya sahabat semua hasilnya. Nah, ini semuanya masih kotor. Tengok semuanya masih tanah-tanah. Tapi jangan heran ya sahabat semua, karena airnya belum ada, jadi mau kita bersihkan pun masih susah. Nah, jadi ini dia sahabat semua hasilnya. Tapi batu besar ini nggak bolehlah diambil. Nanti kata Bapak Nirmala ada rezeki, nanti boleh kita bor ke dalam sahabat semua. Ayo kita coba. Ah, itu dia. Ini bor ini butuh juga sahabat semua. 3 atau 4 meter nanti boleh dibor ke dalam. Hanya selang kipas saja yang masuk. Ini dia hasilnya. Nampak macam ini, macam airnya macam berminyak sahabat semua. Tapi karena pantulan cahaya matahari dari atas ya kan. Ini dia. Oke lah sahabat semua, ada tambah ini 1 meter ke dalamnya. Tapi tetap aja batu yang besar ini nggak boleh dikeluarkan. Namanya sudah dekat sekali dengan apa? Dengan hujan. Sawit. Akar sawit pun tadi sudah dipotong. Dia. Semuanya masih kotor. Oh, ini bukan kotor yang di dalam ini ya sahabat semua. Ini apa namanya, tarian anak bawa plastik es dan itu tempat jus. Jadi nanti saya kita akan bersihkan lah. Nah, jangan kesini, jangan kesini. Nanti jatuh ke dalam sumur. Apa mau jadi ya? Bapak belakang. Nanti baru kita atur mesin cucinya ke dalam. Karena di dulu mau disambung pipanya ya Pak Dir. Mau disambung dulu sahabat semua supaya selangnya boleh masuk. Nah, jadi ini selangnya nggak sampai ke bawah sahabat semua, nggak sampai ke air itu. Jadi nanti kita beli selang dulu, nanti diperbaiki Pak Tengah ataupun Bapak Nirmala yang turun. Tadinya si Bapak Nirmala yang turun dengan bolang injek, dan turangku Bi Tengah dengan Kak Sri yang buang keluar tanah-tanahnya. Masih tanah-tanah semuanya ya. Ini memang dindingnya ini sahabat semua, kalau di keramik memang lebih cantik kan, enggak lagi turun-turun apa namanya tanah-tanah ke bawah. Jadi ini kita memperbaiki kabel yang hangus. Di dalam tadi udah disambung sama Pak Tengah ya pipanya. Hari itu pipa kita kependekan. Tadi sudah dibuat oleh Pak Tengah sampai ke bawah. Ini ya kita cek ya. Airnya sudah banyak. Nah, ini tadi pipa yang disambung Pak Tengah. Lah kenapa pakai sambungan mandai mereka? Seperti itu ya sahabat. Udah, airnya cepat juga naik udah. Bagi lagi ini diri sekarang kamu cukup deh. Memang sanyo kita kadang kalau tidak dipancing airnya tidak kemari. Kosong kita. Nah, ini suami saya kutip dulu batu-batunya sahabat semua. Di pinggirkan aja enggak bisa itu, Pak. Apa? Ini. Ayo ini pinggirin. Iya. Segini kan? Jalankan mirapi dia supaya nggak berserak kan, di sini selalunya ada air sahabat semua. Iya, selalu. Makanya tadi seketika turangku Bapak Lasmi buangi pasirnya ke bawah, jadi saya suruh
taruh sini aja turangku. Nah, macam itu supaya enggak becek di sini kan. Ini kalau hujan sini memang air tergenang. Iya, tergenang di sini air karena apa namanya? Di sini ada lekuan. Tapi taruh macam ini kan dah. Enggak tergenang lagi dia kan? Iya, betul. Iya, kalau diatur macam ini kan udah rapi, enggak apa namanya. Berserak semua buat anak-anak ini. Nah, ini salah satunya paling ngeri. Ini salah satunya. Tadi enak gini, mintanya ada cangkul lah, Mak Nir. Enggak ada cangkul kita. Oh, kan. Jangan lagi angkatin aku. Bapak. Itu udah bapak susu nih itu loh. Ayolah. Ini kan belakang aja. Apa ini, Ting? Nah, ini tadi bagian air-airnya, sahabat semua tengok. Tapi itu pun ada tadi batu 3 busur. Saya pun tak bisa angkat ya. Susah mau keluarkan. Mau apa namanya, Pak Nir? Mau bor. Iya, bor nanti. Kalau bor, kalau kita pakai alat, semua batu sudah di bawah, sahabat. Tapi airnya memang jernih. Pakai selamnya aja. Seperti itulah tadi kita cara kita memperdalami sumur, sahabat. Kalau musim kemarau sumur kita itu 2-3 hari saja tak ada hujan, langsung kering ya, memang tidak ada dalam. Terus terlebih lagi orang semua sudah buat kolam dekat-dekat sumur kita, jadi air sudah kurang ya. Jadi nah, itu hasilnya sudah bersuara. Sudah bersuara, sudah mandi, biring lagi mandi. Jadi buat sahabat semua, terima kasih telah mengikuti video kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.